lo tuh ceroboh banget sih. Beberapa kali lo hampir celaka gara-gara berurusan sama pangeran. Lagian kenapa sih lo deket-deket sama pangeran? Lo udah tahu kan, kalau lo deket-deket sama dia, lo pasti ada masalah. Lo kenapa, Put? Tunduk sama gue di kampus ini. Dan kalau lo gak mau tunduk sama gue, gue bisa bikin hidup lo jadi kayak neraka di kampus ini. Video viral ini, di situ sudah terlihat jelas kalau kamu sudah melakukan bullying terhadap Putri Pangeran. Setiap kasus yang mengarah ke perundungan harus dikenai sanksi tegas. Kalau kamu menolak hukuman sanksi sosial di kampus ini, Pangeran, maka hukuman bisa aja lebih berat kalau sudah sampai ke pihak yang berwajib dan akan melebar kemana-mana. Ini surat apa, Bu? Sebaiknya kamu baca dengan tenang. Mau apa lagi sih lo? Gue mau ngomong sama lo. Oh ya? Iya. Gue gak mau ngomong sama lo. Gue mau ngomong sama lo. Dan gue bilang gue gak mau ngomong sama lo. Iya, gue mau ngomong sama lo. Eh, jangan kemana-mana. Apaan gue sih? Mau ngomong sama lo. Lepasin tangan gue gak? Gak mau. Lepasin gak? Iya, gue mau ngomong. Gue bilang lepas. Gue bilang. Putri! Putri, awas! Awas. Lo tuh ceroboh banget sih. Beberapa kali lo hampir celaka gara-gara berurusan sama pangeran. Lagian kenapa sih lo deket-deket sama pangeran? Lo udah tahu kan kalau lo deket-deket sama dia, lo pasti ada masalah. Lo kenapa, Put? Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Bunga Bangsa. Lo benar-benar mau dikeluarin dari kampus ini? Gue tuh yakin. Ini semua ada campur tangannya si pangeran. Gue udah menduga kalau ini bakal terjadi. Pangeran gak bakal tinggal diam sama apa yang lo udah lakuin ke dia. Gimana dong? Kenapa lo gak laporin ini lagi ke LPSM? Percuma. Itu gak bakal bisa bikin pangeran berhenti. Semakin dia dilawan, semakin dia jatuhin harga diri lo. Terus gue harus gimana? Kalau lo masih pengen kuliah di sini, kunci satu-satunya cuma bokapnya pangeran. Maksud lo?
gue harus temuin papanya pangeran, terus gue harus ngemis-ngemis supaya gue gak dikeluarin dari kampus ini gitu. Hah? Sekarang lo tenangin diri lo dulu. Jangan ceroboh lagi. Lo jangan deket-deket lagi sama pangeran. Apalagi bikin masalah sama dia. Ariski. Gue hampir lupa. Makasih ya udah nolongin gue. Seumur-umur, gue belum pernah sebenci ini sama orang. Kenapa sih gue harus ketemu sama orang kayak pangeran? Gue mau ngomong sama lo. Oh ya? Gue gak mau ngomong sama lo. Gue mau ngomong sama lo. Dia mau ngomong apa coba ke gue? Dia juga ngapain? Eh jangan kemana-mana, gue mau ngomong sama lo. Lepasin tangan gue gak? Gak mau. Lepasin gak? Gue mau ngomong. Gue bilang lepasin gak? Putri! Ngapain megang-megang tangan gue? Emang bener ya? Gak ada capek-capeknya nyari ribut sama gue. Kalau gue gak diawasin ya, udah gue samperin dia sekarang. Tega banget gue ngeliatnya. Ya udah samperin sana. Udah, mending sekarang lo ambil semuanya, lo bantuin pangeran lo itu. Iya, tapi kan udah gue sudah tapi. Lo mau ngapain lagi sih di sini? Gue mau bantuin lo. Enggak tega banget gue ngeliat lo kerja berat kayak gini. Gue gak mau lo kecapean. Gue bantuin ya. Gak usah sok peduli deh. Udah sini gue bantuin. Apaan sih, gue gak butuh bantuan lo. Gue mau bantuin, gak apa-apa. Ya. Serah. Ini gimana caranya ya? Malah kuku gue habis perawatan lagi, nanti rusak lagi. Yuk, akhirnya. Gue kan habis perawatan, Mel, lo daripada di sini grecokin kerjaan gue, mending lo cabut. Iya, tapi kan gue mau bantuin, gue nggak tega ngeliat lo capek. Gue nggak butuh bantuan lo sini. Iya, apaan sih orang gue mau bantuin beneran? Gue bilang gue nggak usah. Iya, gue mau bantuin. Gue nggak butuh bantuan lo sini. Tapi gue mau bantuin. Gue nggak mau dibantuin sama lo. Dia gangguin saya kerja nih. Mendingan suruh cabut. Lo mendingan sekarang cabut aja dari sana. Pergi. Pergi. Jangan tarik-tarik, lo gak inget kita lagi diawasin. Mau lo dipikir ngebully gue lagi? Udah deh, tenang aja. Gue bakal bikin semua kaca kampus jadi kinclong. Oh ya? Gimana caranya? Lo aja bersihin kaca gak bisa. Don't worry, aku punya ide bagus. Kalian tuh emang bener-bener best friend gue banget ya. Susah seneng kita bareng-bareng. Hah? Oh, ternyata itu ide lo. Minta teman-teman lo buat ngerjain tugas lo, ya? Yeah. Iya. Pinter kan? So, kita berdua sekarang bisa ke kantin. Yuk, gue yakin banget pasti lo lapar kan udah seharian kerja gini. Yuk. Enak aja, kerjaan pangeran itu belum selesai. Lagi pula,
apa yang kamu lakuin ke kedua teman kamu itu sama dengan bullying. Kamu mau? Saya kenakan sanksi sosial juga, iya. Apaan sih, Pak? Saya nggak ngebully ya orang mereka berdua sendiri yang mau, iya nggak? Iya kok, Pak. Kita nge-volunteer sendiri. Nggak ada yang maksa juga. Tuh, saya tuh mahasiswa baik-baik.